Nah, dari produk-produk lain mungkin tidak ada cincin depannya ya. Untuk produk di toko saya, khususnya merek New Magnum, merek dari toko kami, sudah ada cincin depannya. Buat teman-teman yang mau request model popor juga bisa, atau request pakai laras H2S juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Dwi Cahyono di channel DC Sport Official. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu produk dari toko kami yang paling best seller, paling laris manis. Kenapa saya bilang laris manis? Karena produk ini belum sempat saya stok, sudah ada yang inden. Sebelum kita masuk dalam video pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube saya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video yang saya upload di YouTube. Tentu tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube saya. Terus dukung channel YouTube saya agar semakin berkembang ke depannya. Nah, ini produk yang akan saya ulas, jenis Uclick model bullpup pompa samping. Ini merek New Magnum, merek dari toko kami. Popornya model Batman yang versi kedua, motif serat. Untuk produk ini sudah pernah saya upload di channel YouTube saya ya. Nah, produk ini yang saya bilang di awal yang laris manis, karena produk ini belum sempat saya stok, sudah banyak yang inden. Untuk spesifikasinya, ini spesifikasi request menggunakan laras H2S. Panjangnya 65 cm, alurnya 12. Untuk pipa tabungnya OD25 bahan kuningan, panjangnya 60 cm. Ini sudah support magasin. Nah, di sini selain bisa dipasang magasin, juga bisa dipasang yang single shotnya. Jadi jika teman-teman mau yang dipasang yang single shot bisa, dipasang yang magasin bisa. Untuk grendel tarikannya model side lever seperti di video ini. Ini sudah ada rail mounting teleskopnya, jadi sesuai yang di video ini sudah ada rail mounting teleskop, bisa dipasang teleskop. Nah, untuk senapan ini perlu teman-teman ketahui, untuk senapannya harus menggunakan teleskop. Jadi jika tidak pakai teleskop, nanti akan kesulitan untuk membidik sasarannya. Untuk selombong depannya, ini menggunakan stainless OD19. Di sini sudah terpasang cincin. Nah, dari produk-produk lain mungkin tidak ada cincin depannya ya. Untuk produk di toko saya, khususnya merek New Magnum, merek dari toko kami, sudah ada cincin depannya. Kemudian untuk senapan ini, shaker pompanya sudah pakai shaker teflon. Nah, khusus produk New Magnum jenis Uclick, semua shakernya sudah pakai shaker teflon dan pakai cincin larasnya. Untuk popornya terbuat dari bahan kayu mahoni. Nah, di sini ada ukiran inisial M. M diartikan inisial Magnum. Kemudian di sini juga ada ukiran, dan di sebelah sini juga ada ukiran. Warnanya motif serat ya. Buat teman-teman yang mau request model popor juga bisa, atau request pakai laras H2S juga bisa. Untuk tabung angin kapsulnya sudah menggunakan aspal V5 atau V5, panjangnya 8 cm. Dengan pompa minimal 3-4 kali, maksimal bisa sampai 15 kali, dengan akurasi menyesuaikan dari seberapa banyak pompanya. Untuk senapan ini produk home industry, jadi jika teman-teman pesen senapan ini untuk inden, estimasi inden lumayan lama, 14 hari, karena saya pakai pengrajin home industry, bukan pakai pabrik. Untuk harga senapan seperti yang di video ini menggunakan laras H2S, kami bandrol dengan harga Rp1.700.000, belum termasuk teleskop. Jika pakai laras biasa, kami bandrol dengan harga Rp1.500.000, belum termasuk teleskop, belum termasuk pasang manometer. Nah,
Untuk senapan ini bisa dipasang manometer. Manometer hanya berfungsi untuk sekedar mengetahui isi anginnya dipompa berapa kali, naiknya berapa PSI. Jadi bukan seperti senapan PCP yang bisa menyimpan angin. Dipompa berapa kali pun tetap satu kali tembak. Jadi teman-teman jangan sampai salah arti. Untuk harga full set dengan teleskop, harga full set pakai laras H2S kami bandrol dengan harga Rp2.100.000. Ini teleskopnya merek Basnel ukuran 39x40. Setiap pembeliannya ada perlengkapan seperti spare part cadangan, tali sandang, gantungan mimis, mimis test, serta peredam bawaan dan magasinya. Nah, magasin ini termasuk dalam perlengkapan, jadi tidak beli tersendiri. Silahkan buat teman-teman yang mau order bisa langsung chatting nomor WA admin yang tertera di bawah ini. Untuk pemesanannya inden ya sementara ini, karena senapannya seperti yang saya jelaskan di video awal, belum sempat saya stok, sudah diinden orang. Jadi jika teman-teman pesan bisa inden. Prosedur inden di toko kami wajib transfer DP minimal sebesar 500.000, untuk sisanya bisa ditransfer juga bisa COD. Nah, untuk inden estimasi 10 sampai 14 hari tergantung dari antreannya. Oke, mungkin cukup sekian video singkat pembahasan senapan angin Uklik Bullpup yang paling laris manis. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terus dukung channel YouTube saya agar semakin berkembang ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.